Ya, baby, gimana kamu katanya kesibukan suka nyanyi juga? Iya kan, dulu aku sempat bersimbung di Dewi Dewi kan, dan setelah aku resign dari Dewi Dewi aku... Ya, baby, gimana kamu katanya kesibukan suka nyanyi juga? Iya kan, dulu aku sempat bersimbung di Dewi Dewi kan, dan setelah aku resign dari Dewi Dewi aku masih nyanyi juga di dunia tetap di area pop. Dan sekarang ada beberapa single yang memang aku keluarin, cuman memang karena situasi COVID juga kita belum banyak ngelakuin promo. Dan memang aku ada rencana lagi mau keluarin single lagi, tapi ya lihat situasinya. Lagunya apa sih? Lagu yang aku udah rilis itu ada recycle lagunya Nika Ardila, ada juga lagu ciptaannya yang dulu-dulu, ada lagu dari Dewi, pencipta lagu, siapa yang nggak tahu Dewi kan. Sama juga mungkin nanti the next-nya aku bisa bikin lagu juga dari lagu aku sendiri, atau ya aku bisa dari para pencipta lagu yang lain, yang teman-teman aku juga, yang pasti lagu-lagu pop sih. Lagu Nika Ardila apa? Lagu Nika Ardila yang aku recycle tinggal aku sendiri. Kenapa pakai lagu ini? Ya kebetulan waktu itu labelku minta aku recycle lagunya Nika Ardila, dan aku juga suka lagunya. Dan Nika Ardila juga salah satu penyanyi Indonesia yang aku sukain sih. Dia salah satu penyanyi perempuan yang legend menurut aku. Nah sekarang ada yang mirip dengan Nika Ardila, namanya Amel. Kamu tahu Amel? Gimana lihat Amel dan Nika? Kalau menurut aku seorang bintang akan tetap bintang dan gak akan bisa digantiin ya. Mungkin kalau memang ada yang mirip seperti Nika Ardila, ya gak apa-apa juga. Itu mungkin buat memotivasi untuk generasi-generasi selanjutnya bisa menciptakan suatu prestasi seperti seorang Nika Ardila. Tapi kalau aku pribadi, Nika Ardila gak akan tergantikan dengan siapapun juga. Karena seorang Nika, ya udah Nika. Satu ya satu, yang spesial ya dia aja, nggak ada yang lain gitu. Tapi dia udah pernah lihat Amel? Belum sih, secara langsung belum pernah, cuman sempet baca beritanya aja. Gimana liatnya, kemiripannya? Sekilas mirip, tapi kalau secara detail sih nggak terlalu mirip-mirip banget. Sekilas-sekilas mungkin mirip gitu. Apa harapan kamu lihat Amel yang bisa mungkin yang mirip dengan Nike almarhum? Harapannya mungkin semoga Amel bisa menciptakan prestasi seperti Nika Ardila. Dan yang pasti juga dia kan masih muda kan, kejenjang karirnya masih jauh dan banyak yang bisa dia raih. Ya gak apa-apa, dia menjadi superstar baru di dunia musik Indonesia. Dan harus memang banyak penerus-penerus yang seperti itu sih. Lagunya apa dong, dikit? Maksudnya aku nyanyi? Iya. Aku bagai nelayan. Itu deh, segitu aja. Thank you. Yo.